Pagi hari di Cool FM, hari ini berada di Penjara Bentong dan kami merupakan salah satu pengalaman baru. Ini pertama kali kami berada di dalam kawasan penjara itu sendiri. Terima kasih diucapkan kepada pihak Penjara Bentong dan ini juga peluang untuk kita menemubual salah seorang banduan yang dihukum selama 5 tahun tetapi sekarang menghitung hari untuk dibebaskan. Yes. Betul. Yang kita dengar lebih kurang dalam bulan 4 macam tu dan dapat tengok riak wajah dia sendiri. Yep. Tak sabar nampaknya nak berjumpa dengan keluarga. Dan ini memang eksklusif wanita kamar besi Dona bersama pagi hari di Cool FM. Jadi kalau kita tengok kehidupan di penjara ni seperti yang kita sering kali diceritakan, ada macam-macam aktiviti dan mungkin dari segi kekuatan Bunga sendiri nak meneruskan masa daripada tahun pertama sampailah hampir tahun yang terakhir ni, apa agaknya perkara-perkara yang dibuat untuk memotivasikan diri sendiri? Mula-mula masuk penjara terus dibawa untuk belajar agama. Betulkan apa-apa yang salah selama ni, amalan, belajar apa-apa yang baru tentang agama. Kira mantapkan diri dekat situlah. Lepas tu belajar mengaji. Penuhkan sehari-hari tu mengaji. Mula-mula masuk kat sini, alif bata pun baru nak mengenai. Suami tahu dekat mana sekarang? Penjara mana? Suami dulu penjara sini sama-sama. Lepas tu dah dipindahkan. Tak tahulah pergi ke mana. Tak tahu ke mana? Okey, maknanya perkembangan suami awak dapat tahu ke atau tak tahu langsung? Saya tak boleh nak tahu macam mana. Dalam masa 5 tahun ni? Maksudnya dari bukan start dia pindah lah. Masa 5 tahun dalam sama penjara ni boleh jumpa. Dari side mertua macam mana? Mertua sangat okey. Ada masalah ni. Ada datang jugaklah tengok. Tak datang sebab jauh dengan sekarang Bunga adalah kariah di Penjara Bentong. Masuk pertandingan tilawah Al-Quran. Wah, satu perkembangan yang sangat-sangat positif. Kan? Ya, dan Bunga juga kalau kita nak tahu adalah seorang banduan yang sangat positif. Yang sentiasa mahukan kelainan. Dan kelainan yang Bunga bawa di dalam penjara itu sendiri dengan cerita Bunga sambung belajar. Apa yang membuatkan Bunga terfikir nak sambung belajar? Ada tawaran ke atau macam mana? Sebenarnya tu rezeki daripada Allah Ta'ala kepada saya. Ada dua orang banduan di transfer daripada penjara lain ke sini. Niat dia orang transfer kat sini sebab nak belajar. Jadi daripada situ pihak penjara ni sediakan sebab dia orang dah belajar nak ambil degree lah. Lepas tu ada peluang dekat situ lah. Jadi saya dipanggil dan saya setuju. Oh, maknanya pihak penjara yang nampak ada potensi daripada Bunga untuk sambung belajar. Dan boleh tahu Bunga ambil jurusan apa? Bachelor of Business Administration dengan UUM. Cabaran, cabaran belajar dekat dalam sel macam mana? Boleh ke belajar sampai malam kan, nak assignment sebab gitu. Kadang-kadang dalam sel tak ada waktu-waktu tertentu ke macam cukup time you all kena tidur. Cukup time you all macam bangun. Macam disiplin kan sebenarnya kan? Dia kiraan master lah pukul 10. Lepas pukul 10 tu memang semua kawan-kawan pun tidur. Macam kita tak bolehlah bising. Jadi semua orang nak tidur kena respect. Jadi masa tu lah saya guna ruang tu lah untuk belajar. Kalau selagi ada yang bercakap, saya tak boleh sebab saya ni jenis yang suka bercakap juga. Jadi saya akan join. Jadi tak fokus lah. Untuk boleh belajar lah. Saya ada kawan macam tu. Okay, lepas maknanya tu, Bunga akan stay back sampai pukul berapa? Pukul 2, pukul 3 pernah sampai subuh. Sebab kadang-kadang subjek yang menarik itu dia boleh buat kita jadi berjaga kan. Warden tak mana?
tak marah dia faham. Dia faham. Ha. Tapi tapi kalau yalah dah, dah berjaga sampai pagi tak cukup tidur, tiba-tiba you kena bangun pagi subuh, kena lapor dirilah contoh nak kira berapa jumlah kiraan. Tapi kalau mengantuk tiba dalam keadaan awak sambung tidur balik tak ada masalah. Tak boleh lah, kita kena komitmen lah, sebab masa yang awak ambil itu adalah masa awak tidur. Tapi itu mungkin masa apa, masa yang perlu dibayar lah untuk berjaya kan. Sebab aktiviti memang penuh. Ikut masa saya ikut PPI, saya kena menghafal. Nak saya nak masuk pertandingan hafazan kan, kena menghafal, masuk tahfiz, pernah masuk perkena tahfiz juga. Kena bahagi masa malam tu separuh untuk menghafal, separuh untuk belajar. Lepas tu masa buat assignment. Oh, assignment pun ada juga. Sama ada. Lah macam pelajar-pelajar di luar. Sama je. Bila nak buat assignment, kita akan guna alat-alat tulis tu dekat luar masa siang hari. Saya akan minta kebenaran, gunakan alat tulis, selesaikan assignment saya dalam tempoh masa yang ada due date kan. Jadi kita akan Bunga lakukan di mana? Di dalam sel ataupun ada di tempat luar yang ada jaga? Di dalam sel ni saya akan baca buku. Buat apa yang saya nak, apa yang saya nak buat assignment esok tu, saya nak tulis tu, saya dah apalah. Itu cabaran tau sebenarnya. Sebab kalau kita menghafal, biasanya kita akan ada pensel atau pen untuk kita menulis nota. Tapi Bunga akan menghafal dulu. Saya akan minta kebenaran untuk menggunakan pada tempoh-tempoh yang saya perlukan tu. Memang tak digalakkan. Benda tu ada, tak boleh lah. Takut mengundang bahaya kan. Lagi satu, nak tanya juga, Bunga ambil degree. Dah ambil peperiksaan tersebut. Dengan cerita dapat penganugerahan dekan berapa kali? Banyak juga. Wow. Ini bukan biasa-biasa. Saya dapat pernah 4 kali dapat 4 flat. 4 flat tau. 4 sem. Maksudnya perfect lah tu. Ya. Kan? Orang semua tak tahu kehidupan dalam penjara macam mana. So macam Bunga sendiri dah melaluinya, dia punya pengalaman dan sebagainya. Kita boleh tengok banyak benda yang dipelajari, boleh menuntut ilmu walaupun dalam penjara. Dan apa yang Bunga lakukan pun sebenarnya untuk mendalami banyak sangat bidang. Dan keluar pun memang kata nak bisnes, nak sambung kan. Dan kalau dengan family pula macam mana? Diorang datang sini, apa diorang punya reaksi bila dengar kata yang awak akan bebas tak lama lagi? Family memang bagi sokongan sepenuhnya. Setiap kali diorang mampu datang, diorang akan datang. Lepas tu cerita apa yang jadi dekat luar, apa keadaan diorang. Sekarang ni dah hampir-hampir nak balik ni, dah buat persediaan untuk terima saya. Dah sediakan bilik saya, dah sediakan alat-alat untuk saya berniaga. Dah siap dah semua. Dah standby dah. Anak-anak macam mana Bunga? Mereka datang macam mana? Anak-anak. Sebab yalah, bila Bunga masuk, yang paling kecil 5 bulan. Yang paling besar mau 4 tahun. Rasanya untuk mengenali Bunga dalam tempoh 5 tahun tu, memang Bunga pun sedia maklum. Mengenali sebagai seorang ibu yang ibu tak ada di sisi mereka. So macam mana Bunga nak rapatkan diri Bunga dengan anak-anak? Orang datang, anak-anak daripada mula-mula yang tak pandai cakap, belajar bercakap. Yang dah bercakap, menyanyilah, berlarilah. Saya pun dapatlah lihat juga. Perkembangan dia lah. Itu adalah soalan dia orang yang buatkan saya sedih. Bila mama nak keluar penjara? Lepas tu dia tanya lagi, cakap lagi 6 bulan. Lagi 12 bulan. Lepas tu lagi 6 bulan. Mama ni cakap 6 bulan, cakap 6 bulan. Tapi kakak tunggu tak balik-balik lagi. Macam yang kecil datang sebab masa waktu tinggalkan dia 5 bulan. Bila datang, ada tak dia rasa macam pelik ke? Sebab mungkin tak perasan dengan mak dia ke macam mana? Dia memang yang kecil sekali kan? Tu lah. Kalau orang cakap nenek dia cakap, tu mama, mama dia panggil lah mama. Tapi dia tak kenal kan? Okay Bunga. Walaupun Bunga berada di dalam, keluarga berada di luar, bila kadang-kadang sebulan sekali, 12 kali mereka datang, tapi peranan Bunga sebagai seorang ibu, macam mana Bunga nak dapatkan rasa kasih ibu tu kepada anak-anak yang berada di luar? 45 minit setiap kali perjumpaan. Masa itulah saya ambil kesempatan ucapkan sayang, rindu.
Saya nak dengar tiga ucapan daripada Bunga. Satu untuk rakan-rakan banduan di sini. Dua untuk semua staf kaki tangan penjara di Bentong. Dan yang ketiga untuk family yang menantikan kehadiran kembali Bunga di sisi mereka. Yang pertama untuk rakan-rakan banduan terlebih dahulu. Untuk rakan-rakan, saya ucapkan, saya doakan semoga kehidupan selepas ni akan menjadi lebih baik. Akan ada perubahan, anjakkan paradigma. Amin. Untuk seluruh penjaga, pegawai-pegawai dalam penjara, sama ada daripada pihak JAKIM, daripada pihak kaunseling, terima kasih banyak-banyak dan mohon maaf atas segala ketelanjuran. Syabas atas apa yang korang usahakan. Untuk keluarga yang menanti. Untuk keluarga, terima kasih kepada keluarga kerana bagi sokongan. Dan dia, Mama akan pulang. Yes. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk Bunga. Ya. Kita pun minta Bunga doakan yang terbaik juga untuk kami. Kita doakan juga yang terbaik untuk rakan-rakan banduan yang lain. InsyaAllah. Dah keluar nanti kita boleh jumpa lagi. InsyaAllah. All the best, Bunga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.